Honda SUV e, prototipe dinobatkan sebagai mobil konsep terfavorit di GIIAS 2023. Salah satu model konsep yang dipamerkan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2023, yaitu Honda SUV e, prototipe, berhasil mencuri perhatian pengunjung hingga akhirnya dinobatkan sebagai mobil konsep terfavorit dalam ajang tahunan tersebut. Honda SUV e, prototipe adalah salah satu dari 5 mobil elektrifikasi yang diperkenalkan selama GIIAS 2023, dan kehadiran model konsep ini menegaskan komitmen serius Honda dalam menyajikan kendaraan ramah lingkungan. Yusak Billy, Sales dan Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, HPM, mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada pengunjung yang merespons positif terhadap model konsep ini. Ia juga menyatakan bahwa Honda berencana untuk memperkenalkan lebih banyak produk elektrifikasi di masa mendatang. Penghargaan ini tentu menjadi masukan berharga bagi strategi elektrifikasi kami ke depan, ujar Billy dalam pernyataannya, Minggu, tanggal 20 Agustus. Honda SUV e, prototipe adalah mobil konsep listrik yang berbasis pada model Harif E. Mobil ini juga menandai langkah strategis Honda dalam memperkenalkan teknologi mobil listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat Indonesia. Mobil ini pertama kali diperkenalkan di Auto Shanghai 2021 dan menjadi mobil konsep listrik berbasis Harif E. Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memamerkan konsep ini setelah Thailand International Motor Expo 2022. Honda SUV e, prototipe dirancang dengan menggabungkan desain futuristik dan inovasi canggih yang menjadi ciri khas pabrikan. Dengan menggunakan dasar Harif E, mobil ini menawarkan pengalaman mengemudi yang dinamis serta efisiensi dalam penggunaan baterai listrik. SUV konsep ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang memenuhi kebutuhan mobilitas konsumen, seperti advanced touchscreen, TFT multi information display, OTA3, over the air, serta Honda Sensing dan Honda Connect yang tersedia pada beberapa model terbaru. Selama GIIAS, Honda juga memperkenalkan berbagai model elektrifikasi lainnya seperti Honda e, Honda Envan EV Prototype, serta model hibrida lain seperti All New Honda Cerve RS e, HEV, Honda Accord e, HEV, dan Honda Cerf Z.
Sebagai pabrikan asal Jepang, Honda memiliki visi untuk mencapai elektrifikasi pada seluruh produknya secara global pada tahun 2040. Mereka juga berkomitmen untuk memperkenalkan 30 model elektrifikasi dengan target total produksi mencapai 2 juta unit pada tahun 2030 mendatang.